takut. Ade. Loh, Bunda kenapa? Nggak tahu nih, Dit. Bun, kenapa? Masuk angin. Makan dulu ya. Ayah udah bikinin nasi goreng. Enggak ya. Bunda, enggak apa-apa kok. Tapi Bun, Bunda harus makan dulu. Ayah suapin ya. Enggak usah ya. Insya Allah Bunda enggak apa-apa kok. Cuma lagi pengen yang seger-seger sama yang asem-asem gitu deh kayaknya. Hah? Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Kang Ujang, bisa bantuin Adit gak? Nyariin mangga nih. Wih, cari mangga, Dit. Wih, saya aja. Buat siapa toh? Itu Bang Jarwo, Bunda. Wih, wah, kayaknya kamu mau punya adik lagi nih. Ah, Bang Jarwo mah, palingan juga nantinya minta upah. Padahal kan gak susah, cuma nyari mangga mudah. Wih, Beneran nih Bang, bisa bantuin cari mangga. Loh kamu itu loh Dit, emangnya aku ini pernah bercanda? Aku ini serius, terpercaya, emang kayak kamu. Oke, nanti kalau mangganya udah dapat, Bang Jarwo langsung ke rumah aja. Adit juga lagi nyari nih Bang. Beres, tapi nanti ayah udah paham toh? Ya itu sih, Bang Jarwo ngomong langsung aja sama ayah. Jalan dulu ya Bang. Kang Ujang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wes, beres. Ayo sama kita, let's go. Oh. Kita nyari mangga muda. Ya bos, iya. Jangan pergi dulu antuh. Ini nih, bagaimana mangkok-mangkok sama kelas-kelasnya? Ya tenang aja. Yang penting sekarang saya tak nyari mangga muda dulu. Bunda itu kan lagi ngidam. Ini penting Kang. Supaya nanti kalau pas lahir anaknya nggak ileran. Ayo sama, kita let's go. Bos? Canda, ayo buruan. Bos, itu tuh bos. Moga mudanya bos. Mana? Oh iya, yeah. Bener. Ini dia, mantap. Ada Pak Anas apa? Gini, coba kamu yang bilang sana sama Pak Anas. Bilang apa, bos? Ya, bilang kalau kita butuh mangga muda itu. Cepetan. Sekarang, bos. Habis musim rambutan. Emang musim rambutannya kapan, bos? Bilang sama Pak Anas kalau kita mau minta mangga mudanya sekarang. Cepetan. Iya, bos. Permisi, Pak Anas. Permisi. Hei, Sopo. Ada apa ini? Pagi-pagi kok sudah ada di sini? Ada apa? Anu, Pak. Itu mau minta mangga mudanya. Wah, macam mana kau ini? Mangga itu milikku. Masih muda pula. Tak bisa? Iya, Pak. Iya, nggak boleh, bos. Iya, Gi. Tak mikir dulu. Ayo sama, kita let's go. Kemana bos? Wes, pokoknya ikut aja, cepetan. Apa yang kelompokan itu? Anu Pak Anas, anu, sorry, ini lho, cuma mau ngambil layangan doang nih lho. Gak apa-apa toh? Hati-hati, jangan sampai mangga mudaku kau jatuhkan. Beres Pak Anas, beres. Kalau sampai mangga mudaku itu jatuh, tahu rasa kau, mengerti? Iya Pak, iya ngerti. Kita raih mimpi, semua tantangan menjadi ringan. Karena persahabatan, hebatnya persahabatan. Yang benar itu siapa? Jangan goyang-goyang. Iya bos, iya. Tapi kan bos Jarwo berat juga. Iya, tapi kan gak kayak kamu. Pelan-pelan. Iya. Bersama-sama. Iya.
Betul. Mumpung panasnya belum nyadar. Ayo cepetan, cepetan. Aduh, pusing juga ini. Ayo cepetan. Iya, bos. Iya. Ayo, bos. Kita let's go. Ayo cepetan. Hei, kau. Hei, Jarwo. Hei, Sopo. Awas kau ya. Hei. Ada apa, Om? Itu, si Jarwo itu, dia ambil itu aku punya mangga. Masih muda lagi. Bisa kau kembalikan aku punya mangga itu? Oh, beres, Om. Insya Allah bisa. Ah, baguslah itu, Dit. Kau ambil itu mangga, ya. Siap, Om. Bismillah. Ini mangganya nih, ya. Hehehe, mantap, toh. Aduh, gimana ya? Maaf nih, Bang Jarwo. Ternyata istri saya nggak lagi ngidam. Wih. Cuma masuk angin biasa. Oh. Maaf ya, Bang. Lah. Nah, terus ini gimana urusannya? Ya, gimana? Maaf loh, maaf, maaf banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, tumben, Bang Haji. Iya, tadi Adit pas lewat, jadi aneh sekalian nih mampir kemari. Bang Jarwo, dicariin Om Anas tuh. Katanya mangganya disuruh balikin. Wih, loh, tapi kan tadi yang nyuruh nyariin mangga kan itu kamu, Adit. Iya sih, Bang, tapi kan... Jarwo, Jarwo, udah. Kagak usah lagi pakai alasan, biar gimana juga kan ente yang... Iya, bang, iya. Apaan? Ya apa? Masa si ente begitu, Wong? Iya, Bang. Nih, saya juga mau balikin mangganya ke Pak Anas. Nah, kayak gitu dong, Wong. Cakep tuh. Ya, masih di 657.8 FM Radio Kira-Kira. Berikut kami putarkan sebuah kembang spesial untuk Anda. Pak Anas, udah tuh, Pak. Udah capek nih lo, beneran udah pegel, udah 5 kali lagi. Hei, mana bisa? Itu hukuman kau. Masih 30 kali lagi kau joget. Weh, mengerti kau? Duh, nasib, nasib. Kau sahabat sejati, teman dalam duka.